apaan gue harus kayak gini sih? Tersisa banget, sumpah. Gue gak salah. Sekarang gue jadi buronan polisi. Astagfirullah. Gue gak bisa tinggal diem. Gue harus selesain masalahnya sendirian. Gimana coba? Kalau gue nyari Yoga pakai motor gue, yang ada nanti pasti ketahuan. Motor gue pasti udah dikenalin sama polisi. Bella. Tersisa gue tinggal nyaman. Tapi boleh gak ya gue minum pergi ya? Boleh kali ya. Karena masalah nyamar, tinggal gue lakuin setelah gue minum pergi ya. Biar papa sama tante Dinda juga curiga. Ada yang mau aku omongin dulu sama kamu, boleh? Oh, ya ngomong aja. Tapi kayaknya Mondi mau ngomong sama Bella berdua aja, Pak. Oh, ya udah, enggak apa. Ngomong aja berdua. Ntar ya, Om Tante. Iya. Kenapa, Mon? Lo mau bahas yang tadi? Oh, enggak, bukan masalah itu. Gue sih rencana mau minjem motor sama lo, Bel. Ya, kalau boleh sih. Karena gue ada janji sama temen gue. Tapi motor gue rusak. Oh, emang temen lo di mana? Di Sentul. Oh, Sentul. Ya udah, pakai aja. Enggak apa-apa, kok. Serius nih, enggak apa-apa. Makasih ya. Tapi, Mon, lo boleh-boleh aja sih pakai motor gue. Tapi gue ikut ya. Aduh. Kalau Bella ikutan, nanti dia bisa tahu dong kalau gue lagi dikejar-kejar polisi. Kenapa, Mon? Enggak deh, enggak jadi, enggak apa-apa, gue enggak usah minjem motor lah. Mon. Kalau lo mau masuk aja sih, yaudah sini duduk dulu. Mon. Gue itu maksa mau ikut sama lo. Gue tau lo pasti lagi ada masalah. Dan gue sebagai temen, gue gak mau ngebiarin lo nyelesain masalah lo sendirian. Enggak, gak apa-apa, gak usah. Gue gak jadi minjem motor lo, gak apa-apa. Mon, kalau lo bener-bener nganggep gue sebagai temen lo, bisa lo cerita sama gue. Dan gue janji, gue gak akan ceritain ke siapapun, termasuk sama bokap dan tante lo. Enggak, gak apa-apa lagi, gak penting juga kalau gue ceritain ke lo. Siapa tahu gue bisa bantu. Tapi kayaknya emang lo gak bener-bener nganggep gue sebagai temen lo ya. Karena lo sampai segitunya nutupin masalah lo dari gue. Tapi gak enak juga sih gue sama Bella kalau kayak gini. Gue emang lagi ada masalah, Bella. Dan sekarang ini gue lagi jadi buronan polisi. Ya, gara-gara gue sempat kabur dari rumah, gue ngerasa kesel aja sama papa. Soal masalah kita. Dan akhirnya, pas di jalan gue sempat ketemu sama geng motor. Gue gabung sama mereka. Ya, gue pikir mereka geng baik-baik aja. Tapi ternyata mereka tuh pelaku curanmor. Dan sekarang niatan gue mau nyari si Yoga, ketua geng motor itu. Untuk ngebuktiin dan ngakuin kalau gue ini gak terlibat sama masalah mereka. Ya udah, Mon. Kalau gitu emang gue harus ikut, gue harus bantu lo. Udah lah, gak usah apa-apa. Lagi ini juga udah sore kok. Mon, coba lo pikir deh. Kalau misalnya gue ikut sama lo, mungkin lebih aman dari intaian polisi.
ya mereka gak curiga lah kalau lo boncengin gue, lo berdua sama cewek. Kan dia taunya lo sendiri, ya gak? Ya kan? Ya juga sih. Ya udah, jadi gimana, gue ikut ya? Ya udah deh, ya sekalian pamit ya. Ya. Pengen tahu? Iya, udah kesini mas. Hai. Om, tante, aku izin pergi sama Mondi ya. Mau kemana? Boleh. Boleh kok, boleh ya? Oh iya boleh. Iya. Sorry, boleh. Om kepo barusan. Ya udah deh, aku sekalian ganti baju dulu ya. Mudah-mudahan aja Mondi lama-lama luluh juga.